niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul ila hadrati sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina rasul sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi sayyidina al-hasan al-basri wa sayyidina al-junaidi al-baghdadi wa sayyidina syekh abdul qadir al-jilani wa sayyidina syekh muhammad bin abdul karim asaman al-madani wa khalifatihi maulana syekh muhammad arsyad bin abdillah al-banjiri wa syekh muhammad kasul anwar bin hajjus al-banjiri ila ruhi syekhana murabi rahna syekh muhammad zainab bin abdul ghani khususan ila ruhi al-imam al-hafiz Ibnu Hajar Asqalani ila rahmat syekhina wa maulana Ibnu Walidina mahdina qarabatina wa jiranina wa dzabil alaina ila rahmat ikhwanina al-muslimina al-muslimat wal mu'minina al-mu'minat Allahu al-karim yatawashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim asrarihim khususiyyatihim wa karamatihim fid din wa dunya al-akhirah wa anna Allah yarzuquna wa azwajina wa dhurriyyatina at-taubah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah في خير ولطف وعافية ويمن علينا وعليهم بشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة نعيد كلمة الدين ما الإخلاص وصدق لكن ولا يعذبنا غيهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمتك جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به صلب الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد والدهر الدهرين radhiyallahu anhi wa ankum wa an jami'il muslimin hadis yang ke-27 atau yang ke-311 masih tentang salat witir. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar Nabi autiru qabla an tusbihu rawahu Muslimun meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ujar Nabi autiru berwitirlah kalian qabla sebeluman an tusbihu sampai waktu subuh. Jadi ini batasan lah sampai apabila jar berwitir tuh boleh sebelum waktu subuh sampai sebelum azan subuh. Jadi tuntung kita ba'isya, nah sampai azan subuh habislah witir. Sama taraweh gitu ya Allah. Tuntung kita melaksanakan isya sampai subuh, itulah waktu-waktu salat taraweh panjang. Nah, jadi jam 3 subuh, jam 2 masih kawa taraweh. Ini kita membaca kitab hadis malam ini aja lagi. Jadi malam minggu dulu kita sudah parai dahulu mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah paling karena malam terakhir benar itu malam Arba membaca kitab Minhajul Abidin. Nah kita 11 bulan membaca kitab, mendengari pembacaan kitab-kitab, kita berparai dahulu. 11 bausaha, ya Allah 11 bulan bausaha, sabulannya nang mamakaninya. Ya bulan puasa. Wali bin Hibbana dan bagi Ibnu Hibban riwayatnya bunyinya man adraka subha siapa yang sudah sampai memperdapati waktu subuh walam yutir sedangkan dia masih belum salat witir fala witra alaih fala witra lahu maka tidak adalah witir baginya berarti jadi habis sudah sampai waktu subuh habislah salat witir habislah salat untuk waktu salat witir. Nah, jadi nang kita perhatikanlah nang riwayat Ibnu Hibban nih nang kata-katanya man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Nah, kemudian ada hadis berikutnya nang wa anhu daripada riwayat Abi Sa'id juga Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujarah Nabi man nama anil witri barang siapa tertidur
annya itu litarak kalau bahasanya tah. Napa fungsi an tadi litarki? Tatinggilakan. Kada manggawi alwitri salat witir taguring sampai tiba waktu subuh. Au nasiyahu atau kalumpanan. Jadi kada terlaksanakan salat witir tadi pertama alasan karena taguring atau karena lupa dikira sudah sakalinya belum atau kada kagenangan sama sakali sampai waktu subuh hanyar kagenangan lupanya tadi tah. Fal yusalli maka hendaklah dia salat witir tadi idza asbaha apabila biar sampai waktu subuh au dzakara atau waktu inya ingat. Nah berarti lah nang orang tertidur tadi tah bila bangun ayo gawi witir biar sudah sampai subuh. Nah pangarannya ini yo manggawi nang sudah kaluputan waktunya. Habis kalau waktunya dah. Salat subuh habis kelak. Gawi pang, gawi jan ape. Atau nang si lupa tadi, nang kada ingat tadi, gawi ketika ingatnya. Jadi nang kaluputan tadi jangan jua kada manggawi sama sekali, gawi ha. Apa sembahyang apa? Witir. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'iyya. Meriwayatkan nang lima kecuali Imam Nasa'i. Nah, berartilah di sini kisahnya telah. Jadi mun kita hubungakan antara dua hadis nang riwayat Ibnu Hibban, "Man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu." Ada nang kata-katanya pulang man nama anil witri au nasiyahu fal yusalli idza asbaha au dzakara. Nya kadang-kadang orang nang kada berwitir itu memang saumuran kada pernah bawitir. Dasar kada katujuh bawitir. Tiap malam kada bawitiran ai. Sembayang lima waktu gin untung tagawi barataan limanya. Apalagi menyunat qabliyah ba'diyah. Ada ini dasar orangnya kada pawitir. Sengaja maksudnya kada menggawe tah. Itu nang kisahnya nang kata-kata nang man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Urang nang kada terbiasa melaksanakan witir kada sudah digawi lagi mun sudah habis waktunya. Nah, ada orang nang memang terbiasa melaksanakan salat witir. Apa hukumnya witir tadi semalam jar? Itu sunnah muakkadah hala. Nang dikuati Nabi menggawe, mun bagi Nabi wajib bagi kita umat sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah. Jangan nyakawa kada tertinggal. Nah, orang nang memang sudah terrutin berwitir nyata goreng bisa atau karena kalumpanan kada tagawi witir sampai waktu subuh ujar Nabi kata-katanya apa? Fal yusalli idza asbaha au dzakara. Mun ingatan atau tabangun daripada guring tadi hanyar bawitir biar sudah subuh. Paham ya kalau lah memaham dua hadis tah. Nang memang kada teradat kada ada istilah membayari mengkada ngarannya nih kayak mulai kadaan tah. Nyata lopot tadi bang biasanya mengkandaan tuh kada juga bang mungkin ini ya sudah terbiasa. Adapun orang nang sudah terbiasa melaksanakan witir subuh gawe takah isuk misalnya takah siang gin gawe ha. Nang sudah nang orang memang kada terbiasa berwitir jangan digawi-gawi. Sorong tuh kada bisa berwitir sampai waktu subuh tangnak berwitir ha isuknya atau waktu subuhnya modelnya tuh sama lah. Karena ada kalau waktu-waktu nang diharamkan berpuasa apabila diantaranya setelah saparo nang kedua nisfu Sya'ban. Sya'ban kan Sya'ban sabulanan itu 30 hari ya kalah. Nah 1 sampai 15 itu saparo nang awal hanyar ngarannya. Mulai 16 sampai terakhir itu saparo nang kedua. Jadi kita itu melaksanakan nisfu itu di saparo nang awal sudah. Hanyar saparo nang keduanya disitulah jar ulama bisa diharamkan berpuasa. Karena apa sebabnya? Nah pengmulai tuntung puasa Ramadan tadi. Kalau ada sing puasaan, puasa Syawal kada, puasa Senin Kamis kada. Tang ada babai tuntung nispo nang kedua tuh. Handak puasa haram jar ulama. Lamun kita puasa ada, tuntung besyawal puasa, karena apalagi Senin Kamis puasa,
Kita rusakan haja puasa nang sesudah nisfu nang kedua. Jadi nisful awal, nisfu nang kedua. Pahamlah. Nang dilarang nang kada pernah puasa sama sekali sunatnya tang ada tuntung nisfu 16 sampai berikutnya puasa itu nang diharamkan. Jadi mun haram mutlak kada. Aku jar puasa hari Arafah tadi aku puasa 10 10 Muharram tadi hari Asyura. Kada apa-apa berarti raid saja kada apa-apa tuntung. Benispo ada bapak tak? Nah, lamun misalnya saumuran mulai puasa tadi berapa hari? 30 hari puasa misalnya tadi nang tahun nang sebelumnya di Ramadan ada sing puasan menyawal kada. Handak puasa malah lain am tu. Sesudah saparo nang kada. Paham ya itulah. Udah tah. Jadi nang tak tinggal tadi, nang bawitir, nang sudah ketiduran atau nya kada ingat, bila ingat atau bangun daripada tidurnya gawe ya nanti. Nah, melaksanakannya itu seakan-akan kita di waktu malam waktu witir juga. Walau digawe di luar sudah waktu witir. Kurang nang terbiasa tadilah sudah terrutin. Nah, jadi kesimpulannya apa? Fikihnya nih itu adalah witir itu waktunya sebelum sholat subuh dan setelah kita sholat isya. Lamun kita belum beisya, biar orang sudah bang di masjid belum waktunya lagi. Lah, kita belum beisya lagi, sama sholat tarawih tak lah. Kita belum beisya lagi, orang sudah beisyaan bang, orang tarawihan sudah sholat belum beisya lagi. Empat sembahyang tarawih berdahulu, sholat seorang belum beisya lagi, belum waktunya lagi. Oleh aku aja langsung tulak beisya kada lagi. Kurang sudah tarawihan, empat tarawih langsung seorang beisya kada, belum waktunya itu. Kita dulu beisya. Marak tarawihan kada. 30 malam, 30 kali tarawih berarti habis bulan Ramadan, habis juga masa tarawih berarti. Adalah malam ini hendak tarawih. Untuk tarawih malam ini nah. Baisha ujar juga. Berapa rakat? 20. Manang diterima Tuhan. Karena waktunya lain Ramadan. Nah, tarawih itu adanya di malam Ramadan saja. Lamun kada malam Ramadan kada waktunya. Dan makanya sayang sekali lamun malam Ramadan tuh samalaman tak tinggal kada bata tarawihan. Sayang benar. Mun tanto betamuan bulan Ramadan berikutnya karena Ramadan tetap ada, tetap berurutan hadir ya kalau. Tapi kitanya nih ada kah umur masih kada ada lagi kah? Wallahu alam. Mempanjang umur untung gasan modal gasan beribadah umur, Bang. Umur tuh modal gasan beribadah. Bursi habis. Dipatak orang dalam tanah, orang rami beribadatan seorang dalam tanah. Kada kawa. Jadi sayang sekali lah, sayangi lah. Ini barang berapa rakat kah mampu kita itu pulang sambung kayak pulang biasa pinaan om Isa 10 dah lo kena bersambung bahasa. Boleh ya kalah. Kada nang tunai, kada nang mualat ya kalah tah. Kada mualat ya kalah, salat tarawih itu jadi 20 ke 20 nya. Kalau Isa 10 dah lo istirahat kena. Ya jam 2 kena 10 nya pulang. Mencangkal lah. Menurut ditaguring itu awam mah. Menyuap nasi gin kulir. Nyakan-nyakan dicagir lapar. Hanyar besawar. Adapun kemudian lah orang nang kada terutin meraksanakan witir itu kada ada dianjurkan mengqada witirnya. Mun sudah tarutin silahkan mengqada. Mun sudah tarutin saban malam taguring sampai subuh gawiha witir. Atau kalumpanan tadi kada tawitir sampai subuh gawiha witir. Nah, jadi kawat lah mengqada berarti itu. Cuman kada pang disambat qadaannya. Qadaannya gini kada ada yang lah. Musolli sunatal witri rakaataini lillahi taala adalah adaannya kada disambat. Adalah di dalam mana tuh ada di dalam imdad kata. Jar ulama di situ napa?
Lamun salat witir nang tiga nang biasa kita kerjakan tuh rajin kan dua rakaat salam, satu rakaat salam ya lah. Nah nang duanya itu jar ulama di kitab-kitab nang terdahulu tuh, itu jangan disambat witir jar, langsung jadi menambahi minal witrinya. Kayak apa kalimatnya? Usalli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa garang jadi minal witri? Karena nang kita gawe dua aja. Salam kada? Salam. Genap ganjil kah? Genap kada witir ngarannya. Syafa ngarannya. Nah, jangan jua dihualakan itu. Urang bahari usalli sunnatal witri rak'ataini haja jua. Jadi mun orang nang tahu rahasianya, oh sakalinya napa idhofat di situ bi makna min juwa. Usalli sunnatal witri. Sunnata bi idhofat lawan al witri ya lah. Nah idhofat di sana bi makna min. Usalli sunnatal minal witri juwa. Berarti bujur aja. Tapi tahu alasannya. Nah luas. Oh. Enggak kekalahan tuh nah luas jar. Alasannya ada tahu. Jangan alasan nahu luas itu daripada kekalahan benar ya. Tapi yang bagus benar apa dasar dibuati usul sunatan minal witri. Minal witri buatinya minalnya minal witri rakaat ini lillahi ta'ala. Jangan langsung sekali tiga kan ada bang. Ini tiga tuh ganjil. Ini kan dua ganap kala. Nah ditambah satu lagi kan hanyar ganap tiga. Hanyar ganjil tiga. Ingatlah usalli sunnatan bilanya dua masih nang sabih selawan kuliah tuh ayatnya. Jadi makmum kita usalli sunnatan minal witri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Imam kah? Seandainya pang kada disambat minal witrinya minnya ya jadi haja jua alasannya napa? Idhofat bi makna min. Oh, jelas tak? Jadi jangan diwalakan lagi tuh. Kalau nang sarakatnya nang usalli sunnatal witri rak'atan. Nah, jelas sebenarnya tidak. Bujur aja tak. Jar nang tukang nida napa? Rak'atan jami'atan nasabakumullah. Ada sebagian guru mana kan bagus ya dibuat bilanya sudah 16 sampai 30 karena kita disunatakan bakunut rakatan jamiatan ma'al kunuti rahimakumullah ma'al kunut bakunut kala. Tapi orang-orang hadramaut nah, yang tertulis di dalam kitab Manhajus Sawi mulai malam pertama sampai malam 30 bakunut berarti ada kita makruh jangan tapi orang hadramaut kada. Jadi seandainya ada nang bakunut mulai malam pertama nang diturutinya orang-orang baik hadramaut wali kayak Tuhan. Kada salah berarti lah. Nyak itu pang, apabila perbendaharaan kitab banyak, niscaya banyak ilmu dapat. Bila ilmu banyak dapat, niscaya nang ngaran mengkritik tuh kurang, minimal kurang. Karena banyak masukan perbendaharaan ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala daripada Jabir radhiyallahu an beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu man khafa siapa nang takut khawatir an la yaquma min akhiril laili bahwa kada tabangun daripada tidur di akhir malam hendak melaksanakan witir kalau kada tabangun sampai subuh kena ujar Nabi fal yutir awwalahu hendaklah dia melaksanakan salat witir di awal waktu sebelum guring. Yang kada betah lagi Abu Bakar Siddiq kena Abu Bakar Siddiq lah. Kenapa jadi Abu Bakar Siddiq berdahulu sama yang witir ujar Siddiq kalau umur habis kada tahu kita guring, babaya orang hendak basubuh manggerak sekalinya kada singgarakan lagi. Napa habar? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentulah kita beisi umur panjang sampai subuh. Man. Makanya orang sufi itu dasar kadaunya berhutang. Orang berhutang itu nyata
kayak menyatakan umur panjang bah. Kita ini hibak hutang. Melihat dalam rumah hutangan aja. Sampai baju tak hutang juga. Wa man tamia ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa nang memang orangnya terbiasa bangun tidur sebelum akhir witir sampai subuh beluman subuh lagi bangun, falyutir akhiral lail. Silakan bawa witir sebelum subuh. Ini Umar bin Khattab lah nang manggawe teh. Henta salah aja tuh handak manggawe tuntung beisanan kana anjar guring kana Abu Bakar imamnya. Handak manggawi kena guring dahulu kena bangun sebelum subuh manggawi witir limbah itu Umar imamnya. Nah kita nih pang guring song-song bangun sampai subuh siapa imamnya? Sampai subuh aja burus ya malang dahulu kena mana? Padahal guring sing-song-songan sakalnya bangun matahari sudah terbit siapa imamnya itu? Dajjal, baik juga ada bujal. Ini kita tuh lah disyariatkan sholat subuh tuh kan apa? Jadi sembahyang subuh sujud rukuk dahulu sebelum terbit matahari. Ini aja waktu terbit matahari itu disertai syaitan yang bertanduk. Jadi kita sebelum kayaknya tuh sambah syaitan jadinya. Berdahulu menyembah Allah Ta'ala hanya tibul matahari lawan syaitan bakawan tadi bertanduk. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Karena salat di akhir-akhir malam, nah jam 4, jam 3:30, jam 3 itu mashhudatun disaksikan para malaikat. Malaikat Allah, malaikat nang di waktu malam atau waktu siang. Ya tagar berganti bang sipnya. Nah, jadi bagus benar memang bagusnya memang akhir lah. Lawan berat ya Allah tah. Makanya tahajud itu arti tahajud itu apa? Salat malam sebelumnya itu guring. Tuntung guring hanya bangun itu nang beratnya. Biar pian sembahyang hajat malam tuntung guring itu tetap hajud tahajud dengarnya. Biar salat taubat nang judulnya neh usolli sunnata taubat tetap tahajud dengarnya tapi dengan syarat guring dahulu. Lamun kada sing guringan samalaman sembahyang sunat juga biar ngarannya tahajud usali sunat tahajud tetap mutlak ngarannya man nya guring tuna ianya guringnya kada kah guring tahajud bilanya kada biar tahajud judulnya tetap mutlak. Banyak kalau nang online malam nih yang sing guringan sembahyang aku nang aja usali sunat tahajud kada tetap ya mutlak biasa. Kalau hendak jangan bagu guringan, malam ini pun jangan bagu guringan. Malam Jumat dah. Nah. Tapi nengaran mantuk kakanyangan. Saruan. Tuntung baju hor sudah ada mengiau ya Allah. Hanyar hendak turun, ada pulang nambah pasan limbe ini kalau aku lah jat. Oh. Turun situ pulang, kalau aku pulang. Kada bagu guringan sampai asar, sampai saruan aja. Untung basar pulang anak bab sampai anak bab maghrib pun saruan aja akhirnya malam napa hibak parut. Bila parut hibak otomatis tujar mata mengantuk. Karena diandai-andaikan oleh ulama ta nang ngaran parut kita ni nang kaya tungku nang dihidupi api. Jadi kita rajin dulu bemasak lawan kayu kalau lah. Nah kena kukusnya apa kata senang kukusnya tujar kukus tungkuna ini nah sampai ke utak. Kukusnya itulah nang menyebabkan nah mata. Nah. Apalagi ratan pengajian mah nyaman ba guring. Ratan ba ibadat mah nyamannya guring. Apalagi urusan dunia mah mabuncalak. Jadi kayak itulah berarti orang naman sedikitkan makan berarti sedikit juga masa tidurnya. Eta kala ini sa paket qalilul ta'am
qalilul manam. Bila sedikit makan, sedikit juga tidurnya. Bilanya qalilul apa? Qalilul anam, qalilul kalam. Bila sedikit bergaul, sedikit juga bepandirnya. Coba mun urang bergaul haja, kadang kalau sedikit pandir. Pasti tepandir. Itu sapaket-sapaket. Itu ngarannya arkanu tariq menurut ilmu tasawuf. Jadi harus tarkul kalam, tarkul anam, tarkul ta'am, tarkul manam. Tarkul itu bukan dimaknai kadal sama sekali, tapi menyedikitkan. Ingatlah, tarkul anam, nah, apa arti anam? Bergaul. Ada tapi bergaul lagi. Bila sudah tarkul anam, tarkul kalam. Otomatis bapak pandir kadal rancak. Nah, kadang di rumah berapa yang ada orangnya. Kemudian ada pulang tarkut ta'am, menyedikitakan makan, otomatis tarkul manam, guringnya sedikit. Wadhalika afdalu, yang demikian itu adalah yang terafdalnya, menggawi sholat witirnya di akhir malam. Afdal. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Nah, jadi kembali ke itu, pulanglah menurut hadis Nabi tadi, bilanya kita merasa kada sanggup, kada kuat karena berusia, karena bangunnya sampai subuh waktu guring tuh gawi di awal adalah. Tapi bila merasa kita sudah aku tarutin dah biasa udah bangun jam 3:30, ayo gawi di akhir malam. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, mana terbiasanya kita sudah. Aku jadi terbiasa bila orang bangun itu, orang sudah membaca ya hayo ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, jangan, berarti awal waktu gawi witir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ajan subuh, berarti menggawi di awal waktu saja. Tapi bilanya orang hanyar membaca salatu wassalamu alaik. Nah, apa itu? Ya imam al-mujahidin. Jam 4 berarti kala? Oh, kau aja babiter. Ayo gawe tentong guring kena. Guring dah lah. Rutin tuh misalnya jam 4 bangun kena. Babiternya di akhir kena. Karena di situ apa? Di situlah penyaksian malaikat malam dan siang nang jagar baganti nih. Dan waktu itulah waktu nang afdal. Anjala sebenarnya udah tak? Tinggal kitanya aja lagi. Mudahan kau menggawe. Nah, ilmunya aja dapat. Menggawe kada. Ibunya hibak pang ilmunya. Gawiannya kada ada. Maka buahnya tuh ilmu. Buahnya ilmu tuh apa? Amal. Adalah ilmu ada. Digawilah kada. Berarti kada buah. Tujuan mengaji tuh anak digawi. Anak dikerjakan. Anak diamalakan. Walau sekali barang. Nang kita nang misalnya kada tapi kau mengerjakan nang misalnya apakah nang didangar. Sekali barang. Munang kaya witir nih, tapi malam kok aja orang-orang kada aur juga itu. Orang guringan nih lah. Kemudian yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tuh ya Abdullah bin Umar. Kenapa jar guru samalam? Karena kababanyakan ngaran Abdullah. Bila anak lalakian kaluar kana dingarane Abdullah, saya kum pulang bangaran Abdullah pulang, saya kum pulang Abdullah pulang. Jadi pampiannya kababanyakan Abdullah. Siapa kuitannya? Nah, kepinan duan tuh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud tak? Ini kita Abdullah di Kiau. Aduh. Atau dulu aja nih. Kabar bagusan ngaran tuh disingkat, nang kada bagus didengar. Paling utama tuh jar Abdullah ya Allah, nang kedua Abdurrahman. Nang pertama Abdullah disingkat Dulah, kan. Abdurrahman disingkat
Durrahman. Maka karas Abdurrahman kalau kadenya dasar memang Durrahman. Setelah itu napa? Muhammad hanyar Ahmad. Muhammad hanyar Ahmad. Ya disingkat saja juga pulang. Nangaran Muhammad dikiyau Ahmad, nang Ahmad dikiyau Ahmad juga pulang. Nah, jadi kebanyakan Ahmad putingnya berujung. Ahmad napa? Oh Ahmad Anu. Berarti itu Ahmad napa nih itu? Ahmad Anu pulang. Tergantung keahliannya. Bila harap beribaya di atas pohon, Ahmad tupai. Orangnya Ahmad ahli apa? Melas, Ahmad las. Oh. Bagus saja Jepang, putingnya tuh. Iki Ahmad ngayau ada ya Allah semalam. Nyakanya Bang Ahmad Muhammad menduakan Ahmad Muhammad menduakan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'il fajru, apabila terbit fajar. Fajarnya fajar shadiq lah. Nah, jadi perhatikan apa garang fajar itu lain matahari lain lah. Kalau matahari tala'al tala'ash syamsu habis subuh berarti. Kalau fajar ini terbit berarti masuklah waktu subuh. Tapi fajarnya pun tadi fajar nang shadiq. Ini ada fajar kadzib. Jam berapa nih yang sebelum subuh tuh kan tuh ada tuh pina tarong tuh mata anu di langit tuh. Tapi kayaknya tarangnya itu ampah ke atas. Ampah ke atas langit. Karena pada akhirnya hilang tarang tuh, gelap pulang. Itu ngarannya fajar nang kadzib. Ada fajar nang shadiq, kinya memancarnya ke samping, ke kanan, ke kiri. Nah, itu salaloh aja timbul karena sampai timbul matahari, nyarak. Itulah sampai berarti waktu subuh, manang kita tetap perhatikan nang kayak Tuhan. Nah, ada mendengar orang bang sudah ya. Melihat jam sudah ya. Lawan kalau melihat nang kayak itu apa? Di padang awang juga, jangan di gunung-gunungan padang pasir tuh kelihatan benar tuh. Idza tala'al fajru, apabila sudah terbit fajar, faqad dhahaba kullu shalatil laili wal witri. Berarti sudah habislah masa atau waktu salat malam, salat tahajud dan salat witir. Habis sudah. Fa'utiru qabla thulu'il fajri, maka berwitirlah kalian wahai umatku ya Rasulullah sebelum terbitnya fajar waktu subuh tadi. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Habislah, nah, itu habis tentang sholat witir. Kemudian disambung sebelum bab daripada sholat berjamaah itu terakhir adalah tentang sholat duha. Nah, jadi akan datang kita baca karena bulan Syawal, insya Allah mudah panjang umur teh. Itu kayaknya akan kita baca kitab tentang babu sholatil jamaah wal imamah. Bab tentang sholat berjamaah imam dan makmum. Nah, tapi terakhir yang kita baca ini apa? Tentang sholat duha. Sholat duha. Untung berwitir kita pembahasan kemudian dilanjut dengan masalah hadis sholat duha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, istri Nabi nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallit duha, Nabi mengerjakan sholat sunat duha arba'an, empat rakaat. Ada satu pendapat empat. Wa yazidu masya Allah, dan silahkan menambah lagi. Tapi pada empat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Walahu anha, daripada Sayyidah Aisyah pulang hadisnya, annaha su'ilat, beliau Sayyidah Aisyah pernah ditanya nih, hal kana Rasulullah SAW yusolid duha, Nabi sholat duha lah Aisyah, qalat la, ada ajar Nabi ila ayyaji amin maghribihi, kecuali datang daripada maghribihi perlayarannya. Ada satu pendapat kata ulang, Nabi kadang melaksanakan sholat duha kecuali tentang belayar berjalan, datang ke Banua, datang ke rumahnya sholat duha. Rupanya yang dilihat Aisyah tah.
Walahu anha, dan daripada Sayyidah Aisyah pulang radhiyallahu anha, maraitu Rasulullah sallam yusalli qattu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Maraitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sembahyang Nabi itu, qattu selamanya subhatad duha, salat sunat duha, wa inni la usabbihuha, tetapi aku jernya menggawe sunat duha. Berarti lah meriwayat Aisyah Nabi kada salat duha. Nah, mungkin itu nang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Apalagi Nabi tadi belayar, nonton belayar datang ke rumah Sayyidah Aisyah, hanya Nabi berduha aja. Itu nang dilihatnya. Ada satu riwayat pulang apa? Nabi salat duhanya 4 rakaat. Nang riwayat Muslim, sahih hadisnya. Jadi jar ulama telah menyimpulkan hadis tadi kan ada dua model hadis yang kontradiksi nih. Ada hadis yang menyatakan Nabi sholat duha dari Aisyah. Ada pulang dari Aisyah juga hadisnya apa bahwa Nabi kada melaksanakan sholat duha. Itu jar kisahnya Nabi itu napa panjang lawan umat. Bahanu digawi Nabi, iya nang riwayatnya 4 rakaat teh. Tapi jar Sayyidah Aisyah ada nang kada digawi Nabi, kenapa? Nabi itu takutan kalau-kalau sholat duha diwajibkan, difardukan, kasihan umat. Banyaknya nang kada menggawi sholat duha, padahal kesibukan kada ada. Kada ada yang kada yang awur atau kada. Berlalu sudah waktu duha, kada tagawi sholat duha. Menggawi juga sanunuh menggawi duha, sekalinya hendak duit wara. Gila? Paham pengartinya doa salat duha tuh Allahumma in kana rizqi fis sama fa ansilhu ya Allah, lamun duit ulun di atas langit turunakan. Wa in kana fil ardi, lamun dalam tanah fa akhrijuhu, keluarkan. Wa in kana qalilan, lamun sedikit fa kasirhu, banyakiakan. Wa in kana baidan fa qaribuhu, lamun jauh parakakan tuhana. Wa in kana qalilan fa kasirhu, lamun sedikit banyakiakan. Wa in kana mu'assaran fa yassirhu, lamun pina sulit dapat duitnya mudahkan. Wa in kana haraman fa tahhirhu, lamun asalnya nang cager datang itu haram, suciakan, halalkan dahulu, hanya sampaikan pada ulun. Oh, itu nang fokus harta haja nang dipikirakan, padahal nang iyanya napa nah bi haqqi duhaika wa bahaika atini ma ataita bihi ibadah pasalihin. Itu nanyanya. Ya Allah, dengan hak waktu duha engkau dan kemuliaan engkau, wibawa engkau, berikan ulun seperti pian memberi wali-wali pian yang terdahulu. Nah, itu nanyanya. Tapi kita tuh ada paham. Hingga nang inkana pisama fa anzilhu aja nang behimat. Inkana fil ardi fa akhrijuhu. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu, kemudian hadis berikutnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tamradu tarmadu alfisalu. Salatul awabin, salat awabin tuh ya duha, jar pendapat nih. Hina tarmadu, ketika kepanasan, alfisalu, anak unta. Bemulagana anak untanya fisal tak, karena sudah memisah lawan umanya. Kisol ngarannya. Kisol. Jadi bilanya anak unta nang masih halus lagi nang tapi sudah mulai berpisah lawan umanya, itu bila sudah kepanasan sampai waktu duha berarti. Anak ayam tuh sampai pabilanya nang pina-pina berpisah lawan umanya kan itu. Atau umanya nang memisah lawan anaknya, anak bintal lo pulang. Itu wayahnya. Kada biasa pangkitannya beunta. Bagadon unta tuh kada biasa, jadi kada tahu. Jadi jam berapa nang tepatnya kira-kira ini unta tuh pinanya kepanasan nih ya. Itulah sampai salat waktu duha. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi.
Jadi ajaib lah, unta itu ajaib. Makanya di Quran itu apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kada manjenakiah nangaran ibil teh, nangaran unta toh bagaimana nya dijadikan? Ibat unta toh sanggup menyimpan makanan di parut saminggu kada makan tahan. Tahan dan kuat bajalan nya di parut tupangnya sanggup model kaya kantong makanannya tah. Jadi sewaktu-waktu kena dinaikakannya dalam parutnya kena. Tahan kena memakan daripada nang berduri-duri tahan. Dipanas tahan. Ini ada yang menyatakan lah salat isyraq lawan duha sama. Jadi bila sudah sampai isyraq berarti sampai juga salat duha. Nah kalau kita bilangnya di jadwal tuh, kenapa waktu subuh jam berapa jam sano? Syuruknya pang jam berapa jam? Nah syuruk tuh, nah hati-hati nih, bulan Ramadan parak nih. Jangan guring dahulu kecuali sudah syuruk. Itu kan bila guring sesudah subuh, belum syuruk lagi, yuriso al-faqra. Tidur sebelum syuruk, sebelum sesudah subuh tadi, itu mewarisi fakir. Nah, kali orang mengantuk tak? Nah, kalat benar mata. Belum lagi timbul matahari, guring udah. Udah pada jakian juga ya. Orang babagi duit, seorang gak ada. Orang babagi jakat, seorang gak ada. Jakat dong gitu. Mana jar jakatnya, oh, hendak benar, susah. Apalagi berjanji. Ini tonton di badan jakat, tahun dulu dipulang belajar. Oh, berarti agar kakak itu aja setahunan. Kalau misalnya diberi orang, mudahan aku nang pulang nang memberi nah kada diberi orang lagi aku. Nah, kayak itu nang bagus niat tuh. Ini bapasan badulu nampunnya lawan orangnya. Tahun dulu dipulang belajar. Jangan tak tinggal ngaran kok. Entah tinggal karena jangan sarik. Kadada rejeki itu tertukar kadada. Rejeki musang tak musang, nang tak halang tak halang. Yang ada paham ya nang apa? Menggerunum. Udah ya rejeki kada rejeki seorang udah. Ngalahannya nang bahahali ya kalau orang menghitung duit seorang bahahali atau ada di baru orang amnya kada rezeki seorang halang 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 ujar kada meminta seorang behalangan tuh emang minta cuman lawan hal ada nang ucap tuh kada lagi orang kada behitung kada ada bahahali jakanya memang rezeki seorang tuh biar kada tahu seorang orang seorang menghitung orang menghitung duit satu seorang kada tahu mun dasar rezeki seorang dia tarakan orang ditolak ditimbai orang putingnya han ya kalau kita kalah jangan guru saman mulia tak kisahnya bilang betul menolak guru saman mulia tatap babaya bulik dikasak orang di bawah tikar berarti raja kita man u'tiya syai'an bi ghairi mas'alatin fal ya'khudhu bila kita diberi seseorang tanpa kita meminta memintanya lawan mulut kah lawan hal hat lawan hal keadaan tubuh kah ambil hak itu Tuhan berarti nama memberi kita jangan berarti mun menolak berarti menolak pemberian Allah. Orang memberi gula, memberi apakah enak? Diberi orang sangat mohon udah dapat dah. Tehnya lengkap susunya. Aku kada jangan tarima aja. Aku jar berduit saja, nya kada urusan berduit mun orang bebebar itu. Jakanya urusan jakat kada kawa am. Aku jakat kena kada kawa aku bagaji sabulan, gajiku saano. Jangan empat menerima minta. Mun orang mambari itu bila orang mambari tarima aja nang kita tanpa meminta. Karena Tuhan itu lak kan jadinya pada hakikatnya tah. Ini boleh tak? Ulun biasa mendengar ya Allah nang orang-orang apa ngarannya tah LDI ya nang bilanya kita
masuk ke rumahnya, ke majlis, ke tempat inya ibadatnya, tuntung tuntung kita berangkat langsung di besoknya LDI ya, apa tuh itu daerah-daerah kita tapin rantau nih juga, oh di sini aja loh, di situ guru aja masjidnya tuh, itu bilanya kada tulak talanggar ke masjidnya itu di denda bayar berapa yo 5.000 10.000 kali 15.000 kah sakali kada tulak 5 waktu 5.000 mun anggar 5 waktu mun kada tulak seharianan salawi 1.000 tuan badai masjidnya tuh hibak haja beisi haja nya badenda ada kita kada badendandaan tulak kada kaya lah. Jadi ulun nang kada bagus itu kada apa-apa pang jakanya ini memang pendapatnya kayak itu karena bilanya udah dibasuh kada apa-apa tuh saras itu aja pendapat cuman nang kada bagus itu orangnya belum bulik lagi dibasuh udah orangnya tuh memberi lawan kita orang tuh memberi kita ya gula tadi langsung kita tolak berhadapan jangan menghendak tarima dahulu karena menghendak anu aja aku banyak aja bagula beri akan basuh orangnya dia tapi jangan di hadapan orang asing orang kayaknya ya lah. Daerah kita rantau ini ada jelas daerah kita rantau ini ada juga nang kisah tahlil 70.000 tuh nang bila ada nang mati kena tahlil akan 70.000 hadiah kan kesan si mati tuh nang bilanya orang tuh jangan kada panulak kada ditulak ibunya juga jar kami jar ulun di ala kami tuh kada ala kami tuh siapa kanya tulak kada kabilanya orang mati di kami tulaki kada nang bebelesan tuh kada jadi balas semuanya itu kada penolak jangan itu laki juga angka itu karena kita kada disuruh kasih sayang wa an anasin radhiyallahu anhu qala daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallam Nabi bersabda man salat duha isnatay asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa ajar Nabi nang salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah bangunakan baginya satu mahligai di dalam surga. Satu pendapat 12 rakaat, paling banyak 12 sudah. Cuman nang afdal jan apa di mana kepsi saman tu 8 rakaat. Kenapa jadi 8 rakaat nang utama? Karena riwayat banyak meriwayatkan hadis nang 8 tu haja. Jarang nang 12 saja jarang. Cuman ada hadisnya juga. Kita pang biasa nang 12, dak nang 2 aja jar. Iya, ayo asal tunggul lah. Awak kita tadi kan tadi banyak kalau sendi-sendiannya, banyak kalau sambungan tulang tah. Sebanyak apaan itu kena panambelnya supaya bersyukurnya kita dengan 2 rakaat salat duha. Kita tutupi ya sudah nang sendi-sendian kita nah. Nang pina nyaman aja kalau diingkulakan nah. Pada nang pina koros tuh kada kalau. Nah, elastis soalnya. Apalah nah. Wa an Aisyah rawahu Tirmidzi wa astaghrabahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha 8 raka'atin. Ujar Sayyidah Aisyah, Nabi masuk ke dalam rumahku. Ya rumah Sayyidah Aisyah di mana? Rumah Sayyidah Aisyah kubur Nabi tah. Ya di mana wafat Nabi di situ dipatak. Di mana sidin wafat dicabut nyawa di situ dipatak. Nah berarti Nabi Muhammad wafat di rumah Sayyidah Aisyah di ranjang Nabi di ranjang Sayyidah Aisyah. Di situ dipatak. Di kamar Sayyidah Aisyah. Wafat kuitan pulang Abu Bakar di situ juga dipatak. Anak batatai lawan Nabi Muhammad. Umar pulang hendak mati, hendak wafat nih jar Sayyidina Umar, aku hendak benar batatai lawan Rasulullah lawan Abu Bakar. Ayo jar Sayyidah Aisyah. Nang sebenarnya kubur Umar itu asalnya hendak itu Aisyah di situ. Tapi karena Umar bin Khattab ini kekasih Nabi Muhammad juga, anak baparak lawan Nabi, ayo ha, seorang bakalah. Padahal yang diparaki jarnya dikubur tadi itu kisahnya Nabi laki nih. Dan Abu Bakar kuitan. Tapi Umar handap, ayo bakalah apa. Nah Aisyah kemana? Ke baqi. Terjauh sedikit. Makanya yang terdekat rumah bini Nabi Muhammad lawan masjid itu adalah rumah Sayyidah Aisyah. Lamun bini-bini yang lain tak jauh sedikit berapa meter halatnya tuh.
Tapi di sekitaran Masjid Nabawi itu juga putar-putar di situ kada jauh tuh kada. Nah, masuk takana giliran Sayyidah Aisyah, fa shalat duha, Nabi salat duha sama ni raka'atin 8 rakaat. Nah, ini nang terabdal kisahnya kala. Banyak riwayatnya pula ngarawah Ibnu Hibban fi sahihihi. Ya kita nama-nama milih. Yang minimal 2 tadi maksimal 12. Nang afdal 8an jadi anu jua lah ajaib jua lah. Artinya bukan nang afdal itu nang terbanyak tuh kada sakalinya nang panyadang nang afdal. Nang 8 tadi padahal nang terbanyak 12, paling dikit 2. Kenapa alasan jadi afdal nang 8 tadi? Ih sakanya riwayat tadi lah, riwayat urusan riwayat ini. Riwayat hadis sebanyak rawinya. Makanya afdal. Nah itu berarti sudah selesai nang bab kita baca tentang sholat sunat. Nah tinggal karena insyaallah mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala panjang umur. Nah kita bertemu dengan bulan Syawal selesai Ramadan, karena kita sambung pulang tentang babu sholatil jamaah wal imamah. Ini bab masalah sholat berjamaah dan menjadi imam. Nah jadi belajar juga tuh. Ayah Pak jadi imam. Jangan asal tampil aja lah kalau lah. Apalagi imamnya kadada. Seorang tabarung datang umrah. Yang guru yang nonton tak lah. Maka potongan tagis benar tak. Besurban, begamis. Bakupi haji hanyar bang. Nah kalinya apa? Imam kadada. Bau hundungan dia. Jadi jar orang nang wani kisahnya, kamu awas bilanya kada jadi tampil jadi imam, kamu kutampar aja halsam. Jadi imam. Jadi banyak pelajaran-pelajaran untuk menjadi imam. Lamun kita tapuntal ayat napa habar. Kadang dahulu sambungkan nang di belakang menyambungkan kena hanya kalau menyambung. Maklum nang diperhatikan sing banyakkan. Utak tuh. Ayatnya banyak nang tahapale jadi banyak rancunya. Mun hafalan tuh ituannya nyaman. Kada mau tapu layat, kada mau tapi tak kemana-mana, hafalan menang-menang banyak nih ngaleh. Banu tak kasih ini ayatnya, mirip kalau banyak. Sesambungannya tah. Bal tu'siruna hayatad dunya. Apa nah sambungannya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kursiya bal tu'siruna hayatad dunya. Apa sambungannya ke surat Duha tuh? Walal akhiratu khairul laka minal ulam. Tak sampai yang duha. Nang asanya membaca apa? Atini wa zaitun. Tak surah al-asri. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Ya maklum haja hafalan banyak tuh itu. Apalagi masalah surat menyurat, ya kalau surah ini kada hafal lagi, habis sudah hafalan langsung ayo rokok. Lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum tak bulik-bulik. Nang di belakang, lakum makan kada kaya itu. Betul, menang kaya itu. Jadi nang bujurnya apa? Rokok, nah ya udah. Sah aja salat, sah benar. Sunat kala, sunat aja ayo. Menang lakum makan di belakang. Namanya betang nang betal ternyata. Nah, jadi imam tujar bilanya imam baca tapuntal karena ada tamandak tak berarti minta sambungan tak. Selama masih tapuntal lihir aja dulu bilanya sudah mandak. Nah sambungkan nya mendengar. Lamun kita sambung kan ratanya tapuntalnya kada kakaron dia mendengar. Inya membaca seorang membaca ada pokok sekali. Mun mandak berarti minta sambungan tuh dia. Kada dapat lagi juga rokok udah. Nang menyambungan salah juga misalnya tuh. Makanya bagus hafal-hafal ya apa-apa ayat misalnya mulai amma ya tasawulunnya ka walaili idza yaghsha ka. Nah karena bila nyata pinata puntal karena sambung akan karena tugas nang di belakang imam itu sebenarnya si mana nang posisi sebenarnya di belakang imam itulah nang bertugas menyambungkan apalagi hafalan ada tersalah tagurakan kan itu ijulnya kanya kawan jakanya ada tuh barangnya ada alat model kayak digital tah bilanya kayaknya di apa diandak di higa imam di hadapan imam karena melihat imam lawan itu. Bila sarakat kena batulis kena satu jar. Untung kena sujud kedua rakat kedua, berdiri kena ketiga, tiga jar. Wih, nyak ada nang kayak itulah Cina maulah kan. Kita nang mau makai, kada ragu lagi imam nih. Dua, tiga, tiga, empat tah sudah. Masih tiga kah? Nah, kelihatan ulu tulisannya tuh tiga sudah. Itu empat,
Jakarta nang kaya itulah. Kada pikir bang Cina lagi nih lah. Kita ini menikmati aja ulahan orang-orang nang kada Islam, kita nang menikmati. Apa tah? Siapa nang maulah kada Islam padang? Siapa nang menikmati? Kita. Tapi dinya payo. Nang hebat nih ulahan Yahudi ya kala lambat baulahinya tapi payunya luar biasa. Dan mahalnya luar biasa. Api-api itu jar HP iPhone. Jadi iPhone itu benernya ulahan Yahudi nang apal tungkang tuh. Padahal kameranya luar biasa bang, bagus ya kala. Dan mudahan tetap deh kita panjang umur. Insyaallah terakhir sama sekali kita malam Arba'in akan datang membaca kitab Minhajul Abidin. Nah, jadi kita menghadapi malam Nisfu Sya'ban, kita persiapan. Nah, sama insyaallah kegiatannya malam Nisfu Sya'ban itu, nah kita sholat maghrib berjamaah, kemudian manyunat limbih itu, kemudian hanyar kita sembahyang hajat. Kalau aturannya semalam hanyar salat, nah hanyar apa membaca Yasin 3 kali dengan niat yang disusunakan guru kita di Songkol Jodan. Nah, macam-macam niatnya, cuman utamanya di situ kalau ada salah niat minta panjangkan umur. Nah, supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan kau beribadah, engkau bulan suci Ramadan berikutnya pulang. Nah, macam-macam niatnya pulang tuh dikayakan hati, itu susunan guru kita juga. Hanyar membaca surat Yasin. Selesai itu apa? Baca dua Isya are. Nah, tuntung ba Isya, manyunat Isya, hanyar salat tasbih. Nah, tuntung ba tasbih kena bulikan ai. Besaruan, saruan mana nang besaruan. Ih, bapa pali-pali aja ada nang kayak limbah maghrib, limbah-limbah. Limbah maghrib, limbah Isya. Jarang-jarang ba Isya orang besaruanan ya Allah. Oh, bagus tuh tuntung orang kalapahan makan anu sembahyang ibadah. Ada nang baruan ba Isya, bapa sebenar tuh. Nyar guringan. Ada bacaan khusus ya Allah malamnya sebenarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Tahlil kan itu. Subhanaka, maha suci engkau. Tasbihnya, tahlil ada, tasbih ada. Inni kuntu minal zalimin. Iqrar bizanbi, pengakuan dengan berbuat zalim. Ajaib itu jadi Nabi Muhammad. Tasbih Nabi Nabi Yunus ajaib. Yang dibaca sebanyak 2375. Jadi mana nak membaca 75 dahulu tuntung hanyar 300. Hanyar 2000. Apabila membacanya malam, tak kasih yang pang, ayo ha. Pas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jangan kuntum lah. Ini kuntu, kuntum salaham. Bilanya kuntum, nama dahan Tuhan, Tuhan zalim. Nah, hati-hati bahasa Arab. Jakanya, jarlah di dalam Quran itu, jakanya Nabi Isa, Nabi Yunus tadi kada membaca tasbih itu, niscaya Nabi Yunus tadi kuburnya mati salajur dalam parut iwak. Jar bahasa guru juga itu pulang, itulah ismullahil azam bagi murid-murid guru sekumpul. Apa ismullah yang azamnya? Membaca tasbih Nabi Yunus. Dibaca sholat hajat bagus saja juga. Nang lawas batung komentah, rakaat terakhir bagus saja juga. Kenapa nang dibaca? Itu tadi berapa kali? 40 kah? Seperti dalam kitab Khazinatul Asrar. Dan mudah-mudahan kita kawak ba'amalan, dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, dapat mengerjakan ba'amalan menghidupi malam Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan mudah-mudahan doa-doa kita nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni dan nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil amin wa alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب الى حبك اللهم استر عيوب ما علمنا عنا ولا تذهب بركات علومنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين